Ya, saya di Jakarta, Pak. Jakarta ya. Bapak di Surabaya ya, berarti ya. Di Surabaya, Bu. Ya. Di kantor, Bu. Sama Pak Henry Oh. diminta ke kantor terus setiap hari. Pengennya saya diminta di rumah, Pak. Pak. Sadit tuh para manu di ruangan bisa terang. Saya di ruangan saya selalu gelap. Tidak, Pak, ruang direksi sama bukan direksi. Komputernya Pak Henry juga. Kalau saya pakai laptop yang satu itu gelap juga itu. Ya, Pak, saya pakai Dell diganti Dell tetap begini, makanya saya bingung nih. Nanti bukan Dell kali ini. Dan seluruh partisipan yang hadir bergabung dalam volume keempat New Horizon Talk hari ini. Saya mohon izin untuk lepas masker dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dan senang sekali hari ini saya Rizkyani Putri bisa menyapa seluruh partisipan webinar di volume keempat. Dan kita akan bicara tentang satu hal yang kalau disebut-sebut era digital ini era yang gemes-gemes sedep gitu ya. Kenapa? Karena memang di antara perusahaan-perusahaan besar karena adanya teknologi banyak yang kemudian bertumbuh dan melaju dengan pesat.
Namun di sisi lain, ada juga perusahaan yang kemudian terpaksa harus gulung tikar karena tidak bisa berselancar di era perkembangan teknologi terkini. Sehingga kemudian PT PJB hadir hari ini dengan tentunya akan berbincang seputar industri energi, di mana Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, jumlahnya luar biasa fantastis, hampir 300 partisipan, wow. Dan hari ini tentunya kita akan bicara terkait peran keandalan dan pemeliharaan engineering, bahkan secara lebih krusial di era digital seperti sekarang. Senang sekali dengan mengangkat tema Reliability Engineering in Digital Era, sudah hadir dua narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama, beliau adalah ASQ atau American Society for Dairy. Dan yang kedua, narasumber yang tidak kalah istimewa, beliau adalah anak kebanggaan PT Pembangkitan Jawa Bali yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Engineering Pembangkit PT PJB, Bapak Henry Pariyama. Sebelum saya mengundang beliau berdua untuk menghadirkan pandangan dan insight pada sesi istimewa siang hari ini dengan mengangkat tema Reliability Engineering in Digital Era, saya ingin terlebih dahulu mengingatkan Bapak dan Ibu seluruh partisipan daftar hadir melalui tautan yang kami munculkan di chat room. Jadi di bawah Anda silakan klik, di situ panitia sudah mengirimkan tautan. Mohon untuk diisi, kenapa? Karena e-certificate ini nantinya akan kami kirim berdasarkan data kepesertaan yang hadir bergabung siang ini. Jadi kami mohon dengan sangat untuk Anda mengisi dan tidak lupa juga untuk menggunakan virtual background yang sudah panitia kirim juga untuk Anda download terlebih dahulu, kemudian Anda gunakan sebagai latar belakang supaya nanti selama kebersamaan berlangsung di sesi foto bersama kita punya kenang-kenangan dengan tema acara hari ini. Jadi tidak boleh berkurang semangat kita sekalipun acara berlangsung secara daring atau online ya. Hari ini senang sekali karena kita akan segera mengawali, dan untuk itu saya ingin mengundang dengan hormat Manu Indarto. Selamat siang. Selamat siang para Manu Indarto, bisa mendengarkan suara saya? Mudah-mudahan sudah tergabung bersama dengan kami, atau barangkali mengalami kendala tiba-tiba gangguan koneksi. Ini saya melihat Pak Aji sudah bergabung juga, Direktur SDM dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa Bali. Apabila berkenan menyapa partisipan yang sudah bergabung dalam acara webinar siang ini, Pak Aji. Kami mohon waktu sejenak ya, rupa-rupanya tiba-tiba Pak Rahmanu Indarto terputus sambungannya dengan kami, sehingga kami tidak bisa menampilkan sambutan atau kata pembuka dari beliau. Jadi saya mohon waktu sejenak untuk mengundang Pak Aji, karena sudah bersama dengan kita. Siang hari ini meluangkan waktu untuk hadir juga segenap direksi dari PT Pembangkitan Jawa Bali. Pak Aji, selamat siang. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silahkan untuk menyapa partisipan yang bergabung termasuk narasumber kita siang ini, Pak Aji, silahkan. Baik, tapi sebenarnya saya lagi mau belajar ini, malah suruh nyambut. Tiba-tiba ditodong ya Pak ya, mohon izin, mohon maaf Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama dalam acara webinar yaitu Reliability Engineering in Digital Era. Wah, judulnya keren ya. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Isti Suryandari. Terima kasih Prof sudah hadir. Dan juga narasumber kita putra dari PJB yang sangat luar biasa, dokter kita juga ini Pak Henry Pariyaman. Terima kasih Pak Ji.
Ini suaranya putus-putus ya? Lambat ya? Suaranya putus-putus ya? Sudah masuk Pak Haji suaranya Pak. Sudah oke ya? Sudah Pak, oke. Suara kami yang terdengar putus-putus ya? Di tempat Bapak. Sudah oke ya? Jelas Pak Haji, jelas Pak. Sudah masuk. Jelas Pak Haji, jelas Pak. Iya, suara Pak Haji ternyata putus lagi ya. Oke, sudah terdengar iya, Bapak, suaranya? Baru hilang saja ya? Suara Bapak tiba-tiba menghilang, Pak. Terdengar putus. Oke ya, oke, terima kasih. Kami lanjutkan. Saat ini PJB sudah, dan juga alhamdulillah anak perusahaan lain, termasuk di IP, yaitu kita sedang melaksanakan power plan digital power plan ya, di mana programnya salah satunya kalau di PJB itu Remdo ya, Remdok ya, yang sudah digawangi oleh Pak Henry Pariaman. Tentu hal ini sangat menunjang sekali operasional daripada pembangkit-pembangkit kita ke depan. Ini mohon maaf memang suaranya double di sini ya. Mungkin saya singkat saja. Nah, harapannya pada acara Bapak Berhasil Anggara ini, teman-teman semuanya, para PJBers, PLNers, dan elektrisian yang menghadiri acara ini dapat menjalankan atau belajar bersama dengan kita semua. Dan nanti jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada narasumber kita, Bu Esti Suryandari dan Pak Henry Pariaman. Dan mungkin saya juga nanti kalau mungkin ada saya yang kurang jelas, saya juga ikut bertanya ya. Jadi saya di sini merangkap sebagai peserta ya Bu ya, Bu Isi. Iya Pak, silakan. Jadi kalau saya nanti bertanya mohon maaf. Jadi bukan termasuk narasumber ini, tapi yang diberi ilmu oleh narasumber. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu, kami terima kasih sekali kepada Bu Isti dan juga Pak Henry Pariaman untuk dapat mengisi acara ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak bisa bermanfaat bagi para peserta webinar dan tentunya bagi kemajuan dunia power plant kita dan nanti menghasilkan suatu power plant yang akan lebih efisien, andal, dan menghasilkan revenue yang cukup besar bagi PLN dan PJB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah berkenan menyampaikan. Salam maaf Direktur Operasi 2 PT Pembangkitan Jawa Bali. Kami mohon kesediaan juga untuk turut menyampaikan sambutan bagi seluruh partisipan yang bergabung dan juga narasumber hari ini. Arhamanu Indarto, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sehat untuk kita semuanya. Saya menghormati
Esti Suryati dari ASU ya, dari Counselor for Indonesia, kampus Head of Quality Engineering Laboratory, Departemen of Industry, dan juga Pak Henry Priyaman pada siang hari ini akan menyampaikan sumber dalam webinar. Yang kami hormati juga Pak para UGP tadi, Pak Karimahir, dan tentu saja yang ya, seluruh peserta webinar Reliability Engineering in Digital pada siang hari ini. Mohon maaf, suara saya kedengaran ya? Agak putus-putus. Jelas, Bapak. Baik, saya lanjutkan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti berkumpul dalam acara webinar New Horizon volume keempat pada siang hari ini. Ini luar biasa, ada 472 peserta ya, yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya saya sedikit bercerita terkait dengan penerapan atau implementasi yang sudah dilakukan di UGP terkait dengan Computerized Management System atau Enterprise Asset Management. Ini dimulai sudah cukup lama sebenarnya di UGP, yaitu dimulai tahun 1997. Pada saat itu mengimplementasi sistem informasi terpadu ELIT yang merupakan Computerized Maintenance System dan juga sekaligus terintegrasi dengan keuangan maupun ke sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusianya. Selanjutnya tahun 2004 ya, kita tahun 2004 dilaksanakan Asset Optimization Program yang mana ini juga dikombinasikan atau digabungkan dengan Sydney yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Dan terus berlanjut ini ya, tahun 2011 PJB mengintegrasikan Team Management dalam PJB MS melalui PAS 55 dan mendapatkan sertifikat PAS 55 di tahun tersebut dan merupakan pertama di Indonesia. Selanjutnya tahun 2015 ya, ini untuk continuous improvement mengimplementasikan itu 55.001 mendapatkan sertifikat yang pertama yang terkait dengan asset management di Asia Pasifik, dengan kondisi pengelolaan tersebut, alhamdulillah PJB beberapa pembangkit telah mencapai top 10 NERC di dalam kinerjanya, yaitu baik EAF maupun EFOR. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa penerapan EAM maupun aset manajemen tadi telah memberi kinerja yang sangat baik terhadap PJB. Dan tentunya ini aset manajemen ini, enterprise manajemen ini bisa diterapkan di selain pembangkit juga industri lain, namun perlu penyesuaian di dalam perusahaan. Selanjutnya, secara tuntas ya, selain PJB mengimplementasikan enterprise management di unitnya sendiri, juga men-set up enterprise asset management pembangkit-pembangkit utama milik PLN mulai dari tahun 2012 sampai 2015 di wilayah-wilayah PLN mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Tenggara. Nah, ada
17 lokasi pembangkit yang telah disetup oleh dan selain tahun 2016 ya ini yang punya Pak Teguh Wijayanto dan yang lainnya ini implementasikan fasilitas engineering monitoring diagnostic and optimization group ya ini dalam upaya digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi maupun keandalan pembangkit. Dengan penerapan tersebut, PDB dapat memonitor, menganalisa, memprediksi, mencegah gangguan terjadi, sehingga peningkatan keandalan pasukan ini terhadap listrik bisa dijaga dan diperbaiki. Demikian para peserta webinar pada siang hari ini. Selanjutnya dalam episode Horizon Talk Volume keempat kali ini, PJB Academy mempersembahkan rangkaian webinar dengan tajuk Reliability Engineering in Digital Era. Kepada Prof. Esti ya, kami mengucapkan terima kasih dan juga Pak Esti Pariaman yang telah hadir dan menyediakan waktunya untuk memberikan pengetahuan pengalamannya kepada kita semuanya. Webinar hari ini membahas jauh mana peran reliability engineering dalam meningkatkan keandalan pembangkit serta berbagai hal pendukungnya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Esti, Pak Edi Pariaman, juga PJB Akademi, sehingga terlaksana webinar pada yang hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Semoga webinar Reliability Engineering in Digital Era ini bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua, kepada peserta, dan secara mewakili teman-teman ya Pak Haji menicip saya resmi webinar hari ini saya buka. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Operasi 2 PT Pembangkitan Jawa Bali, Pak Rahmanu Indarto, terima kasih atas sambutan dan sekaligus telah membuka secara resmi webinar kali ini, New Horizon Talk volume keempat. Tadi disebutkan oleh beliau bahwa perjalanan PJB sangat panjang untuk bisa memformulasikan dan adaptif terhadap situasi perkembangan teknologi terkini. Jadi hari ini kami ingin tampilkan satu tayangan untuk Bapak dan Ibu seluruh partisipan webinar bisa mengenal PT Pembangkitan Jawa Bali lebih dekat. Laju perubahan dan perkembangan teknologi beradaptasi dengan transformasi dan dinamika zaman. Berjalan selaras dengan kebutuhan energi yang terus meningkat untuk menggerakkan roda kehidupan. Kami, PT Pembangkitan Jawa Bali, anak perusahaan dari PT PLN, hadir untuk memberikan energi kehidupan melalui bidang usaha pembangkitan tenaga listrik. Dalam menjalankan perannya, PJB selalu berupaya untuk menjadi terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara. Sistem kelistrikan nasional yang dikelola PJB tersebar di berbagai lokasi di seluruh Indonesia dengan kapasitas lebih dari 20.000 MW. Inilah bentuk nyata komitmen PJB dalam melayani masyarakat melalui ketenaga listrikan Indonesia, sekaligus menguatkan dan menegaskan peran perusahaan terhadap ekonomi nasional. Perubahan yang selalu ada memicu PJB untuk terus bergerak melalui lini bisnis utama. Pembangkitan listrik,
operasi dan pemeliharaan, pendanaan investasi, engineering, procurement, and construction, pengadaan suku cadang, tenaga ahli dan konsultan. Terdapat pula lini bisnis pendukung yang turut melengkapi hulu hilir bisnis energi berkelanjutan PJB. Hingga pelosok negeri, PJB senantiasa membentangkan sayap, memberikan layanan kelas dunia dengan menyediakan tenaga listrik terdepan. Sebagai wujud peran aktif PJB dalam mendorong pergerakan ketenaga listrikan nasional, didirikan segenap anak perusahaan, cucu perusahaan, dan perusahaan asosiasi. Agar kompetensi PJB memenuhi kualifikasi lokal dan global, kami berkomitmen untuk selalu berinovasi dan melakukan pengembangan di berbagai sektor perusahaan. Komitmen tersebut telah memberikan hasil nyata, yaitu dengan transformasi sertifikasi PAS 55 menjadi ISO 55001, di mana PJB sebagai yang pertama di Asia Pasifik. PJB juga telah melakukan resertifikasi ISO 55001 2018 untuk menjamin manajemen aset PJB sesuai dengan standar yang berlaku, sekaligus mengintegrasikan PAS 99. Keandalan dan konsistensi PJB dalam mempertahankan kinerja operasional yang unggul telah membawa pembangkit PJB masuk ke dalam top 10% NERC. Berkiprah selama lebih dari 2 dekade, PJB telah meraih sejumlah pencapaian dalam aspek tata kelola perusahaan. Pencapaian tersebut tentu akan selalu ditingkatkan sebagai langkah menjadikan PJB sebagai perusahaan listrik terintegrasi dan terkemuka di Asia Tenggara. Kontribusi dan dedikasi PJB untuk masyarakat turut mendapat apresiasi melalui penghargaan nasional dan internasional. Tentunya, apresiasi ini membuat kami terus melangkah maju. Kepercayaan masyarakat adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti bergerak dan berjuang melayani masyarakat dengan sepenuh hati. PJB terus bergerak dan memberikan nafas dalam industri ketenaga listrikan nasional dengan berlandaskan semangat akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dari Indonesia dan untuk dunia. Semangat kami tercipta untuk Anda. Kami akan terus ada menjadi penggerak, penyambung, dan penopang kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Menjadi penggerak, penyambung, dan penopang kehidupan. Tidak disebut hutan ketika di suatu tempat hanya ada satu pohon yang tinggi menjulang. Baru disebut hutan ketika pohon-pohon yang tinggi dan bertumbuh itu jumlahnya tidak hanya satu, namun ratusan ribuan, bahkan lebih dari itu. Dan PT Pembangkitan Jawa Bali dengan komitmen ingin menjadi yang terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara, tentu tidak ingin tumbuh seorang diri. Untuk itu, event semacam New Horizon Talk hari ini dihadirkan secara langsung untuk bisa bergerak dan bertumbuh bersama. Dan sebagai informasi Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke puncak acara webinar kita hari ini, ada informasi penting yang ingin kami sajikan kepada Anda, di mana Bapak dan Ibu bisa bermitra dan menggunakan layanan platform yang ditawarkan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali. Karena sudah hadir lebih dari 25 tahun di industri ketenagalistrikan tanah air, PJB tentu ingin memberikan pelayanan terbaik bagi customer setianya. Di antaranya kami hadirkan 6 produk platform. Masing-masing saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat dari sudut kiri paling atas, di mana kami concern sekali pada renewable energy atau energi baru dan terbarukan. Jadi kalau Bapak dan Ibu, perusahaan Bapak dan Ibu ingin bermitra dengan PT Pembangkitan Jawa Bali dalam hal co-firing power plant atau juga solar power plant, dan yang terbaru yang memang sedang menjadi perbincangan PV rooftop,
kami siap untuk membantu dan melayani. Tidak hanya itu, dari sisi advanced analytics juga, kami ingin memberikan optimasi yang terbaik dari sisi keandalan, reliability optimization, kemudian efisiensi optimization, dan juga plan assessment untuk bisa membantu melakukan assessment terhadap pembangkit Bapak dan Ibu. Dan tidak ketinggalan juga, kami sangat concern pada MRO. Kita sudah sempat singgung ini pada perbincangan volume sebelumnya, New Horizon Talk, di mana perihal maintenance, repair, overhaul menjadi fokus utama juga bagi PT Pembangkitan Jawa Bali. Dan dalam hal ini, PT Pembangkitan Jawa Bali siap untuk bermitra dengan Bapak dan Ibu. Tidak hanya usaha ya, perusahaan, korporasi, namun juga dari bidang pendidikan. Kami siap untuk memberikan layanan terbaik. Saya ajak untuk bergeser ke kanan atas, Bapak dan Ibu bisa lihat sisi berwarna kuning, partnership. Kami sangat ingin bisa bermitra dari sisi thermal project, captive power, kemudian project-project energi baru terbarukan, dan juga assessment untuk project-project Anda. Dan tidak ideal rasanya apabila hanya fisiknya saja yang menjadi concern utama, karena aset manajemen juga menjadi perhatian utama kami. Untuk bisa set up enterprise asset management, kami siap untuk support dan bermitra dengan Bapak dan Ibu, termasuk juga terkait workshop asset optimization, kami siap. Dan ini yang terpenting karena tentu safety always comes first. Keselamatan selalu menjadi yang utama, sehingga safety management system pun turut menjadi prioritas. Ini yang juga merupakan ranah dari PJB Academy, penyelenggara acara hari ini yang juga anak usaha dari PT Pembangkitan Jawa Bali. Kami hadirkan konsep learning untuk usaha Bapak dan Ibu. Mulai dari OM training, kemudian EBT training, energi baru terbarukan, dan tidak ketinggalan training untuk para engineer ya. Jadi engineer juga bisa untuk melakukan pelatihan. Tentu apabila Bapak dan Ibu membutuhkan informasi, Anda bisa langsung membuka websitenya di www.ptpjb.com. Di situ nanti akan langsung tersambung dengan PJB Access, platform terbaru yang dihadirkan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali. Dan juga Bapak Ibu bisa langsung berkirim email ke info@ptpjb.com atau juga menghubungi melalui telepon ke kantor pusat PT Pembangkitan Jawa Bali untuk mengetahui informasi lebih jelas terkait layanan di 0318283180. Apabila ingin berkawan juga dengan media sosial PT PJB, silakan follow @PTPJB untuk mengetahui kabar terbaru dan terkini dari PT Pembangkitan Jawa Bali. Rasa-rasanya itu informasi penting yang ingin saya hadirkan supaya Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran secara utuh apa saja sih yang menjadi concern dan fokus layanan produk platform dari PT Pembangkitan Jawa Bali. Dan kini tiba saatnya saya untuk sedikit, kalau boleh dibilang, bercerita untuk tidak menyebut pamer. Karena yang terbaru adalah PT Pembangkitan Jawa Bali sudah membangun fasilitas yang diberi nama Remdok. Tadi sempat Pak Ramon Indarto menjelaskan singkat terkait ini. Jadi Remdok ini adalah fasilitas Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic, and Optimization Center. Di mana Optimization Center ini bisa meningkatkan efisiensi dan pengelolaan pembangkit. Jadi sebagai gambaran, dengan adanya Remdok ini, Bapak dan Ibu, PT Pembangkitan Jawa Bali bisa memonitor dan menganalisis data yang asalnya dari ribuan sensor yang terpasang pada setiap pembangkit listrik yang ada dan dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali untuk bisa memprediksi maupun mencegah jangan sampai terjadi gangguan, sehingga tentu akan meningkatkan keandalan pasokan listrik yang dihadirkan ke rumah dan tempat usaha Bapak dan Ibu. Baik, rasa-rasanya ini sudah tidak sabar untuk segera memulai, karena ini baru sedikit gambaran saja, kita akan berbincang lebih jauh, lebih panjang lagi. Namun, sebelum saya undang pembicara pertama kita siang hari ini, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan sosok beliau dalam satu tayangan profil berikut ini.
Kata siapa perempuan gak boleh berurusan dengan mesin? Beliau ini luar biasa, sejak tahun 87 sudah pilih kuliah di Universitas Indonesia, mendalami permesinan, dan bahkan belajar banyak sampai akhirnya saat ini menjabat sebagai ASQ Country Counselor for Indonesia, sekaligus juga Head of Statistics and Quality Engineering Laboratory, Department of Industrial Engineering, Universitas Indonesia. Profesor Insinyur Isti Suryandari, MTMA PhD, CQE IPU. Prof. Isti, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, terima kasih. Sebelum nanti saya undang pembicara lain, Pak Henry ini udah siap-siap rupanya di sini. Saya ingin terlebih dahulu mendengar penjelasan dan juga paparan yang telah disiapkan oleh Prof. Isti. Berkenan, Prof? Berkenan, insya Allah. Silakan, Prof, untuk bisa memulai. Terima kasih. Suara saya bergema ya? Bergema, enggak ya? Jelas ya? Jelas, Prof. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk share screen mengenai apa yang saya akan paparkan siang ini. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya mendapatkan penugasan dari PJP Academy. Saya mendapatkan ini mengenai reliability ini untuk memberikan reliability management enterprise mengenai APM sekaligus data analytics. Jadi topiknya sedikit banyak dalam waktu yang singkat. Oke, saya izinkan saya memulai. Saya mulai dari reliability itu terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, karena sesuai judulnya adalah mengenai reliability engineering. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat reliability itu sebetulnya adalah bagaimana sesuatu item atau alat atau apapun untuk bisa berfungsi sesuai seharusnya untuk periode waktu tertentu. Nah, kalau kita bicara reliability, itu mau tidak mau kita bicara probabilitas. Jadi ada kaitannya dengan statistik. Kenapa? Karena sesuatu item itu akan reliable kalau strength atau kekuatannya itu lebih besar daripada stress atau load-nya. Di mana kekuatan itu sifatnya tidak konstan, demikian juga load itu sifatnya tidak konstan. Ya, jadi kalau sebagai contoh, kalau Bapak Ibu bangun pagi, itu kadang-kadang kan merasa badan enak. Tapi ada kalanya Bapak Ibu bangun pagi, tapi merasa badan tidak nyaman. Ya, load juga gitu. Tidak selalu sama setiap hari. Kadang ada hari di mana load pekerjaan kita tidak banyak, tapi ada hari di mana load pekerjaan kita banyak sekali. Ya, seperti itu. Jadi itu sebabnya bentuknya jadi probabilitas, ya, artinya tidak konstan. Nah, kalau sebelum digital era ini, Bapak Ibu yang belajar reliability itu pasti kenal istilah MTTF, MTBF, failure rate, ya. Kenapa? Karena pada sebelum digital era kita lebih menggunakan model base. Ya, jadi dalam perhitungan reliabilitas itu kita tergantung sekali pada model. Ya, di mana kita mengumpulkan data mengenai MTTF, MTBF dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kalau belajar reliability sebelum ini tentu akan bertemu dengan rumus-rumus seperti ini. Ya, ini adalah distribusi log normal. Ya, karena seperti Bapak Ibu ketahui, kalau reliability itu kan diasumsikan diagramnya theta curve, di mana kita menggunakan log normal distribution. Ya. Nah,
kaitan reliability dengan maintenance itu adalah supaya item atau alat itu dia reliable, bisa berfungsi, maka kita perlu melakukan pemeliharaan. Ya, mulai dari fault detection, fault location, diagnosis, dan terakhir repair. Nah, kegiatan maintenance itu akan mempengaruhi reliabilitas dari sesuatu dari mesin tersebut dan juga availability-nya. Karena ada kalanya mesin reliable, tapi belum tentu availability-nya tinggi. Jadi maintenance ini akan mempengaruhi dua hal ini. Nah, terkait dengan digital era, itu mau tidak mau kita akan membahas mengenai industri 4.0. Karena industri 4.0 inilah yang mengakibatkan adanya big data era. Ya. Jadi Bapak-Ibu tentunya sudah paham mengenai industri 4.0 ini, ya, di mana kita sekarang dengan adanya IoT atau Internet of Things itu mengakibatkan kita sangat mudah mendapatkan data. Ya, karena IoT itu memungkinkan data tidak hanya dihasilkan oleh manusia, tapi juga oleh alat. Bahkan antar alat mereka bisa berkomunikasi. Misalnya contoh di rumah itu adalah AC itu sekarang, dia bisa menyesuaikan dirinya sendiri. Kalau cuacanya panas misalnya, dia akan menyesuaikan suhunya sendiri tanpa kita perlu atur. Demikian juga kalau dingin, dia akan menyesuaikan temperaturnya sendiri. Ya, nah itu akibat dari IoT. Sehingga kita saat ini justru kebanyakan data. Ya, jadi istilahnya kita mengalami era di mana terjadi tsunami data. Ya, itu sebabnya namanya big data era. Nah, kalau dulu susah cari data, sekarang kesulitannya bukan mencari data, tapi bagaimana kita menganalisa data itu supaya kita bisa tahu apa yang terjadi dan kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan data yang kita miliki. Ya, jadi disinilah kuncinya atau peran dari yang namanya data mining atau data analytics. Ya, jadi Bapak Ibu, big data itu adalah what, ya, penyebabnya. Nah, data mining itu adalah bagaimana solusinya untuk kita bisa menganalisa data yang luar biasa banyak, yaitu, ya. Nah, sebagai contoh kegunaan data mining, misalnya kalau di manufaktur atau pembangkit, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di suatu perusahaan, bisa manufaktur, bisa pembangkit, itu mesinnya banyak. Nah, saat ini hampir setiap mesin itu menghasilkan data real time. Ya. Nah, dengan data real time per detik yang banyak dari setiap mesin, tentu tidak mudah bagi kita untuk menganalisa. Nah, disinilah peran dari data mining untuk menganalisa data yang sekian banyaknya itu, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui polanya seperti apa dan Bapak Ibu bisa melakukan prediksi. Ya, ini bisa dikaitkan dengan maintenance dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah contoh misalnya di pembangkit. Ya, jadi banyak data yang dihasilkan dari mesin real time per detik. Nah, di sini kita berusaha untuk fault detection, mendeteksi fault dan mengklasifikasikan fault yang terjadi. Nah, dalam melakukan fault detection dan fault classification, biasanya kita menggunakan data analytics itu tadi, ya, atau data mining pertama, ya. Sehingga dari situ Bapak Ibu bisa melakukan prognosis. Jadi Bapak Ibu bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi pada mesin ini, atau kira-kira mesin ini umurnya masih berapa lama lagi, ya, sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan kalau memang mesin ini umurnya tidak lama lagi, Bapak Ibu apa yang harus Bapak Ibu lakukan, misalnya siap-siap membeli mesin baru gitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kurang lebih keterkaitan antara data analytics dan reliability. Nah,
dengan adanya data analytics dan terkait juga dengan industri 4.0 tadi, ya, maka di bidang reliability itu kita kenal sekarang yang namanya PHM, Prognosis and Health Management. Jadi kita berusaha membuat supaya sistem kita sehat dan kita bisa memprognosis, memprediksi dan mengetahui apa yang harus kita lakukan pada mesin-mesin yang ada di sistem produksi kita. Ya, jadi prinsipnya dalam PHM itu ada 4 langkah, ya, dari mulai data acquisition, jadi data Bapak Ibu dapatkan, ya, dari mesin-mesin yang Bapak Ibu miliki, kemudian kita lakukan pengolahan data, ya, processing. Nah, kemudian dengan data yang ada dan sudah diproses itu, kita bisa melakukan deteksi, diagnostik, dan prognostik. Dan yang terakhir, tentunya untuk mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan maintenance adalah dengan adanya digitalisasi tadi, ya, karena adanya industri 4.0 dan big data era tadi, maka maintenance juga arahnya berubah. Kalau dulu kita lebih banyak melakukan maintenance kalau rusak, ya, kalau mesinnya rusak baru kita maintain, kita lakukan perbaikan gitu, ya. Nah, kemudian berevolusi sampai ke apa namanya condition based maintenance dan sebagainya, maka sekarang kita mulai beralih ke yang namanya self maintenance, ya. Karena kenapa dibilang self maintenance, karena dengan data yang ada bisa memonitor sehingga sebelum terjadi kerusakan itu semua bisa ditangani gitu, ya, diperbaiki atau diganti atau diapa. Nah, perkembangan berikutnya adalah kalau seperti tadi saya sampaikan di awal itu kita melakukan perbaikan kalau rusak, ya, kemudian berevolusi menjadi reaktif dan setelah itu berevolusi menjadi preventif, kemudian berevolusi menjadi proaktif, ya. Nah, yang lebih baik lagi itu kita melihat ini semua, aktivitas ini semua sebagai bagian dari yang namanya aset manajemen. Ya, jadi pada akhirnya adalah reliability dan lain sebagainya itu adalah bagian dari aset manajemen. Bagaimana kita memanage aset yang kita miliki. Ya. Nah, aset itu sendiri macam-macam tentunya Bapak Ibu, ya. Ada yang berbentuk finansial, ada yang berbentuk SDM, SDM itu juga aset, ya. Ada yang bentuknya intangible seperti paten dan lain sebagainya, informasi itu juga aset, ya. Nah, tapi terkait reliabilitas yang kita diskusikan di sini adalah physical asset, ya, atau disebutnya PAM, physical asset management. Nah, definisi aset, physical asset itu sendiri ada beberapa, Bapak Ibu, di sini saya ambil 2 di antaranya, ya. Kalau menurut ISO 55000, aset itu adalah segala sesuatu yang bisa memberikan nilai pada perusahaan. Sementara kalau menurut EPRI, ya, itu adalah sumber daya yang penting bagi organisasi dan harus di-manage. Ya, jadi mungkin yang lebih cocok untuk hal ini definisi menurut EPRI, ya, yang lebih relevan. Nah, terkait dengan pembangkit listrik, karena kita bicaranya di PJB, kaitannya dengan aset manajemen di pembangkit listrik adalah umumnya physical asset di pembangkit listrik itu berumur, ya, artinya tidak muda lagi gitu, ya, aging, sehingga harus lebih diperhatikan, ya. Dari sumber daya manusia ada keterbatasan SDM di bidang pembangkit listrik, ya. Di samping terbatas, yang ada pun lebih banyak mungkin berfokus pada kegiatan administrasi, sehingga fokus kepada reliabilitasnya menjadi kurang. Nah, ini tadi sudah dibahas juga sebelumnya oleh Pak
Rahmanu mengenai PAS dan ISO 55000 ya. Jadi terkait aset manajemen sebelumnya ada PAS 55 PAS 55, kemudian yang lebih baru itu adalah ISO 55000. ISO 55000 itu relatif lebih lengkap karena menyangkut unsur organisasi. Nah, ini adalah dua framework dari aset manajemen yang paling sering digunakan. Yang kiri itu yang dari IAM, Institute of Asset Management, sedangkan yang kanan itu IMEC, ya, dari Kanada. Kalau Bapak Ibu lihat di antara keduanya pada prinsipnya memiliki kesamaan, yaitu fokus pada life cycle produk dan pentingnya asset information. Jadi dua hal itu terlihat sesuatu yang penting baik di versi IAM maupun di PMEC. Nah, jadi asset information itu memegang peran penting sekali dalam aset manajemen. Kenapa? Karena seperti tadi sudah dibahas bahwa di big data era ini, di mana kita datanya digital dan umumnya real time per detik, sehingga data itu harus kita manage dengan sebaik mungkin supaya kita bisa memanage juga aset kita sebaik mungkin. Ya. Nah, ada dua hal di sini yang penting terkait dengan aset informasi, yaitu EAM dan APM. EAM itu Enterprise Asset Management, dan APM itu Asset Performance Management. Bedanya kurang lebih adalah kalau EAM itu lebih ada APM itu aset management. Kalau EAM itu lebih seperti kegiatan maintenance, itu kegiatan yang order, seperti kegiatan. Sedangkan APM itu dia biasanya datanya itu yang sifatnya continuous. Continuous seperti data yang kegiatan itu dari mesin dan lain sebagainya itu masuknya di sampai itu APM. Real time dari mesin dan data dari APM ini itu dari APM ini yang bisa kita gunakan untuk prognostik, ya. Dan EAM APM ini atau aset ini akan mendukung AIP atau aset hanya antara EAM dan APM seperti yang jadi beda itu seperti ini Pak Daniel. Rutin kayak seperti work order. Kayak seperti itu sifatnya berfungsi untuk kegiatan real time rutin seperti decision support. Data yang kurang lebih seperti yang per detik dari. Kemudian di slide ini Bapak Ibu bisa melihat kurang lebih beda alur antara EAM dan APM. Ya, yang kiri itu EAM, ya, jadi kegiatan maintenance dan lain sebagainya, work order-nya itu semua di manage dengan sistem yang EAM. Sementara yang APM itu data yang manage dari EAM dapat dari mesin memiliki, ya, dan biasanya real time. Nah, data APM inilah yang kita bisa gunakan untuk prognosis tadi, ya. Jadi lebih bisa digunakan untuk memprediksi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah secara garis besar, Bapak dan Ibu, mengenai posisi EAM dan APM dari keseluruhan sistem informasi yang ada di suatu perusahaan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di slide, untuk yang kegiatan rutin untuk maintenance dan lain sebagainya, itu merupakan scope dari EAM atau Enterprise Asset Management.
Sementara untuk yang kegiatan prognosis, diagnosis, ya, diagnosis dan prognosis itu merupakan scope dari APM. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi keterkaitan antara EAM dan APM itu di dalam sistem informasi kurang lebih seperti itu. Jadi keduanya sebaiknya terintegrasi dengan baik sehingga bisa menunjang PHM atau prognosis health management. Ya, terutama APM tadi itu sangat penting untuk bisa menjalankan PHM. Ya. Oke, nah kurang lebih cerita singkat dari apa yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau mau digambarkan dalam bentuk diagram, Bapak dan Ibu, awalnya kita melakukan yang namanya reactive maintenance. Jadi kalau rusak baru kita perbaiki. Ya. Kemudian kita maju ke preventif. Jadi sebelum rusak kita sudah lakukan maintenance supaya tidak rusak. Kemudian kita maju ke condition based, ya, berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, ya. Nah, kemudian kan kita maju ke digital era, ya, ke PHM. Nah, untuk bisa melakukan itu ada yang namanya connectivity single version of truth. Artinya semua aset fisik tentunya, ya, yang kita bicarakan di sini itu harus terintegrasi menjadi satu data yang tidak beda-beda. Makanya single version of truth. Nah, ini memang hal yang mudah secara teori, tapi sulit di lapangan, ya, karena pengalaman saya biasanya di institusi-institusi yang ada, termasuk di institusi saya sendiri di UI, datanya itu banyak, tapi formatnya beda-beda. Jadi misalnya antar fakultas masing-masing punya format data sendiri-sendiri. Sehingga pada saat UI mau menggunakan data dari beberapa fakultas itu mengalami kesulitan karena formatnya yang berbeda-beda. Sehingga mau menganalisa dan lain sebagainya menjadi tidak mudah. Ya, jadi harus ada single version of truth. Formatnya harus sama. Itu kita alami di mana-mana, bahkan skala nasional di pemerintahan pun Bapak Ibu tentunya paham data antara masing-masing kementerian juga beda-beda, ya. Nah, jadi itu kuncinya Bapak dan Ibu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka memungkinkan kita maju ke predictive maintenance. Bahkan yang lebih baik lagi, kita bisa mengaplikasikannya pada skala asset management optimization. Jadi lebih besarnya adalah dalam skala asset management. Ya. Tujuannya apa? Targetnya adalah untuk meningkatkan availability, ya, tentunya dengan mereduce cost dan juga resiko. Ya, jadi kurang lebih kaitan antara tadi dari yang pertama reliability, kemudian APM, EAM, IoT, digital analytics, saya tergambarkan dalam diagram ini. Mudah-mudahan bisa menggambarkan, ya. Oke, itu perkembangannya Bapak dan Ibu. Nah, kapan reliability itu harus bekerja, gitu ya, harus Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara reliability itu tidak pernah ada akhirnya, Bapak Ibu. Dari mulai alat atau mesin itu kita create, kita pasang, kita beli, sampai disposal, sampai mesin itu tidak digunakan lagi. Jadi sepanjang product life cycle. Tidak ada berhentinya. Jadi untuk Bapak Ibu yang bekerja di bidang reliability, memang tidak ada hentinya. Ya. Nah, maka kita kenal ada istilah pride, put reliability in daily effort, karena memang nggak pernah ada berhentinya. Ya. Nah, ini juga ada satu quote yang terkait reliability, bahwa tidak ada finish line terkait reliability, ya, maupun availability. Jadi itu harus diupayakan, diperhatikan, di improve
seterusnya dari awal sampai akhir. Ya. Nah, terkait digital era, di mana tadi kita sudah bahas pentingnya peran data, maka ini ada satu quote, "In what we trust, all others must bring data." Jadi artinya datanya itu harus yang baik. Ya. Jadi berdasarkan literatur, tren dari pembangkit perusahaan-perusahaan utility, pembangkit listrik, dan lain sebagainya, itu adalah mereka umumnya customer-oriented dan harus mau nggak mau data-driven, ya, karena digital era, big data era itu tadi. Kemudian harus agile, jadi artinya harus luas lah ya, jangan kaku. Dan yang terakhir adalah pentingnya data quality, kualitas dari data. Artinya bukan sembarang data yang penting banyak, tapi berkualitas. Ya, jadi ini kurang lebih pentingnya data yang berkualitas dalam reliability in digital era tadi. Oke, itu kurang lebih yang saya bisa sampaikan, Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Isti, ini kalau kita berkumpul dalam satu ruangan, saya mohon tepuk tangan untuk beliau, luar biasa. Begitu lengkap dan komplit paket yang dihadirkan siang ini. Terima kasih Prof. Isti. Ada gambaran yang menarik ya, bahwa ternyata untuk mengelola aset itu berlangsung seumur hidup. Jadi kalau selama perusahaan itu existing, maka upaya ini akan jangka panjang, non-stop. Gak ada ceritanya berlelah-lelah atau merasa lelah mengelola aset. Apalagi yang berkaitan dengan aset fisik maupun yang non-fisik. Nah, karena saya melihat Pak Henry Pariaman ini sudah sangat siap untuk menjadi pembicara berikutnya, supaya adil, saya juga akan hadirkan profil beliau melalui tayangan berikut ini. Pembicara kedua kita adalah sosok yang juga istimewa di PT Pembangkitan Jawa Bali. Beliau adalah Kepala Bidang Engineering Pembangkit PT PJB. Kalau tadi melihat pengalaman beliau, termasuk rekam jejak perjalanan hidupnya yang luar biasa, saya curiga jangan-jangan pernah ketemu Prof. Isti nih, bolak-balik malah. Karena sama-sama satu alma mater Universitas Indonesia. Atau jangan-jangan Prof. Isti dosennya Pak Henry nih. Supaya bukan saya yang punya dugaan yang keliru ya, saya akan langsung undang beliau untuk memberikan sudut pandang dari sisi praktisi yang juga bagian dari keluarga besar PT Pembangkitan Jawa Bali. Bapak Henry Pariaman, silahkan. Ya, terima kasih Ibu MC. Izin, memang saya muridnya Prof. Isti lah ya, mulai dari S1 bahkan sampai S3 di bawah bimbingannya Prof. Isti. Mudah-mudahan hari ini nggak ditanyain Prof. Isti lah. Terima kasih Prof. Isti. Izin saya melanjutkan mungkin lebih ke arah bagaimana reliability di pembangkitan dari sisi era digital sekarang. Lebih banyak aplikasi Prof dan para hadirin. Izin juga Pak Rahmanu, Pak Aji, Bapak-Bapak Direksi, dan para partisipan hadirin yang juga turut dalam webinar kali ini. Bisa saya mulai? Saya mulai dengan share screen. Minta tolong. Judul yang saya paparkan hari ini, bagaimana di PJB menerapkan satu advance analytic dalam sistem optimasi keandalan, kita singkatkan SOK,
untuk ringkasnya di PJB, dalam PJB mengelola pembangkit di lingkungan PJB. Secara outline kita ada 5 outline ya. Jadi mulai dari ringkasnya bagaimana transformasi, bagaimana tadi yang sudah dijelaskan panjang oleh Prof. Isti terkait APM, Advanced Analytics, dan bagaimana sih Digital Power Plant di PJB, dan satu platform soket di PJB, dan bagaimana detail terkait keandalan di PJB. Bicara digitalisasi, tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Rahmanu bahwa kita sudah mulai digitalisasi, mulai lama ya, dari mulai dari kita mengaplikasikan CMMS. Jadi hampir sekarang PJB melakukan digitalisasi di setiap kegiatan bisnisnya terkait bisnis inti, supporting, ataupun enabler. Dan untuk optimalisasi yang sering kita silo, kita coba lakukan transformasi digital di PJB. Sederhananya di paparan ini kita tunjukkan bagaimana digitasi mengubah digital sebagai fokus dan goal. Digitalisasi bagaimana informasi memproses sehingga bisnis yang ada kita bisa lebih otomasi, dan bagaimana yang kita melakukan digital transformasi untuk membantu meleverage bisnis kita yang membutuhkan memang perubahan di culture atau di cara kerja kita. Di PJB sendiri memang yang terakhir kita meluncurkan PJB Access. Sebelumnya memang kita sudah banyak aplikasi yang membantu, mulai dari CMMS, di Office App, terakhir di Remdoc yang nama sekarang yang diangkat iCore. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Isti, karena memang PJB tahun lalu meminta dan bekerja sama dengan tim dari Prof. Isti bagaimana melihat digitalisasi di dalam satu aset manajemen. Karena tidak terhindar ngomong reliability, ngomong aset manajemen. Memang disampaikan tadi oleh Prof. Isti bahwa ada dua dominan, yang EAM dan APM, di mana EAM memang sudah lebih dahulu kita mulai di PJB, kita memanfaatkan Ellipse Maximo untuk membantu mengelola data-data pekerjaan secara digital. Yang sekarang kita kembangkan dengan APM di iCore yang membantu dalam proses dan bagaimana kondisi peralatan kita, sehingga dapat terjadi pertukaran data, di mana juga APM di iCore platform kita mengeluarkan satu alert anomali dan notifikasi yang juga dapat membantu men-trigger ke sistem EAM kita, CMMS kita, men-trigger untuk pekerjaan, sehingga nanti semuanya itu akan dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan investasi aset kita jangka panjang. Dan juga dikonfirmasi dengan data, prediksi data ke depan oleh sistem APM kita. Kita coba di PJB melihat bahwa seperti tataran bagaimana EAM, APM dalam tata kelola pembangkit kita. Di mana kita lihat sesuai framework, kita mencoba mendudukkan aset informasi menjadi satu
sentral yang akan membantu pengelolaan aset life cycle, membantu melakukan keputusan bagaimana kita mereview dan mempertimbangkan risiko untuk strategi dan perencanaan korporat kita. Secara paparan dapat kita lihat bagaimana lingkup APM dan lingkup PAM, di mana APM kita fokuskan untuk aset performance health management, dan PAM untuk menjadi jembatan pada semua proses. Next. Kalau di PJB, penggambaran arsitekturnya ditampilkan dalam paparan ini. Sebelah kiri dari paparan ditunjukkan bagaimana APM itu, Asset Performance Management. Di sebelah kanan bagaimana kita memperlihatkan pengelolaan EAM dengan CMMS kita. Di mana sebelah kiri kita ada sisi unit pembangkitan kita, Power Station, yang melakukan peran-peran plan control, yang mereka ada di CS, yang semua terhubung dengan OPC, OPC server, dan data-data pada historian server kita. Dan juga memang kita siapkan, kita juga banyak mengelola PLTU, PLTU Batubara, dengan controller, kita coba bagaimana ada fungsi optimisasi yang langsung bisa menggerakkan peralatan itu sendiri secara otomatis. Di dalam itu kita dukung plan control kita dengan advanced analytics yang dibangun di PJB yang kita pusatkan memang di kantor pusat di Surabaya, di Remdog atau sekarang ICOR. Untuk itu semua, kita ada satu central server, juga kita punya PJB server dan EM server yang untuk membackup ke sistem EM kita di dalam tata kelola pembangkitan kita. Di atas sebelah kanan itu gambaran tata kelola kita di efisiensi manajemen, dan di bawah merupakan gambaran pengelolaan kita, tata kelola kita di reliability management. Cukup detail prosesnya, dan kita memanfaatkan CMMS, EAM untuk membantu dalam proses aktivitas kita di pengelolaan efisiensi dan andalan untuk pemeliharaan mempertahankan performance dari power plant kita. Sesuai hari ini topik kita ngomong reliability di digital era, kita kembali ke APM terkait asset performance management dan bagaimana performance management itu terkait dengan advanced analytics. Asset performance management yang ada itu merupakan suatu pendekatan dalam kita mengelola suatu aset untuk optimal, meningkatkan efektif kerjaan, yang juga tentunya bertujuan meningkatkan keandalan, efisiensi dengan risiko yang minimal dan biaya operasional yang minimal. Satu sisi di era sekarang kita sudah tersedia banyak advanced analytics yang memanfaatkan data-data historian, data-data near real time, data real time. Jumlahnya sangat besar ya, yang kita perlu olah tadi untuk dibaca, membaca kondisi peralatan, bagaimana kita memanfaatkan pola-pola yang terbentuk, kita manfaatkan untuk melihat atau prediksi kejadian yang akan datang, sehingga kita bisa manfaatkan memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pola yang didapatkan. Ini coba cerita bagaimana PJB mulai melakukan
dalam beberapa tahun terakhir. Kita mulai di tahun 2019, ada tahapan-tahapan, ada empat, kita lihat ada empat fase data analitik seperti itu. Kita merefer ke referensi yang kita view, mulai dari informasi kita manfaatkan menjadi optimisasi sehingga kita meningkatkan level diagnostik ke prediktif dan juga hingga level preskriptif. Nah, terlihat kita sekarang bagaimana preskriptif analitik ini yang kita manfaatkan untuk memprediksi kejadian hingga teman-teman di operasional baik di operasi maupun di pemeliharaan punya arah yang jelas dalam mengambil langkah secepatnya untuk mengkoreksi kondisi di lapangan. Tadi memang sudah disampaikan juga ya oleh Prof. Nesti bahwa kita memang sekarang arahnya ke prognostic health management. Ya, kita coba bagaimana prognostic ya secara refer kita merupakan alat predictive maintenance dan prescriptive berdasarkan data real time yang kita olah menjadi satu tindak lanjut dalam operasional kita dan pemeliharaan kita. Kita lihat dari gambar ya, itu mulai dari data acquisition, data processing, detection, diagnostik, prognostik, decision, dan tampilan yang kita hadapi sehari-hari di iCore, teman-teman engineer. Kalau kita melihat di selama ini di engineering kita dan di pembangkitan kita ada satu kondisi seperti ini. Jadi awalnya dulu kalau kita melihara bagaimana perbaikan setelah rusak. Pada saat kita sudah itu kita lakukan failure detection dari alarm-alarm yang tersedia di control room, sehingga kita melakukan tindakan untuk perbaikan. Kemudian memang kita meningkat dengan melakukan proaktif ya, proaktif maintenance, predictive, proaktif maintenance, sehingga kita punya waktu yang cukup untuk merencanakan kegiatan kita pemeliharaan dan terjadwal. Sekarang kita coba bagaimana leverage dengan banyak data yang ada dan dengan analitik, sehingga meskipun sekarang kondisi mesin masih running normal, tapi kita coba baca satu deviasi atau anomali yang muncul. Goal akhir memang kita mendapatkan umur peralatan bisa lebih jauh ke depan, sehingga umurnya bisa lebih optimum panjang. Ngomong dengan terkait digital power plan, satu dari transformasi PLN ada inisiatif pertama adalah digital power plan. Digital power plan sudah disampaikan ke seluruh PLNers dan PJBers pada tahun lalu, launching untuk transformasi PLN. Nah, bagaimana IB align dalam strategi terkait digital power plan di PLN sendiri, mereka mendeskripsikan ada lima sub-inisiatif. Sub-inisiatif pertama adalah digital centralized performance management atau digital control room. Yang kedua adalah advanced analytics for energy efficiency, predictive proactive maintenance rollout, increase productivity through sensor and automated equipment, dan terakhir digitalize OM procedure process through mobile apps. Dan kita menerjemahkan di sisi pembangkit, di sisi PJB, bagaimana di
Digital Centralized Performance itu adalah pekerjaan tahan PJB iCore yang di dalamnya kita memiliki fungsi efisiensi optimization yang dan juga fungsi predictive proactive maintenance, fungsi automation pada boiler tuning di pembangkit kita yang PLTU, terutama batu bara, dan fungsi workflow yang kita digitize dengan mobile apps. Nah, sesuai pembahasan hari ini, kita ngomong keandalan, kita ngomong peran ketiga, fungsi ketiga, bagaimana predictive proactive maintenance rollout di dalam PJB sehari-hari untuk inline dengan program Digital Power Plant PLN. Yang secara subfungsi, kita ada anomaly detection, ada prescriptive maintenance, reliability analysis, asset health prognostic, failure prediction, case management, financial analysis, dan rekomendasi. Di sini kita melihat digital power plant, bagaimana scope dan outcome. Kita melihat apa sih yang kita perlu lengkapi untuk merealisasikan digital power plant, mulai dari operating data, data specification secara dominan, dan reliability optimization, efficiency optimization, dan tentunya akan leverage business optimization. Naik, pembangkit kita lebih bisa fleksibel, lebih handal. Di samping biaya operasi tentu menjadi rendah dan emisi juga turun rendah. Ini bagaimana gambaran secara mapping lah ya, bagaimana pengelolaan reliability yang ada di PJB. Kita sampaikan, kita punya tata kelola pembangkitan, dan setiap tata kelola juga disupport oleh IT, aplikasi. Ada gambaran utama mulai kita yang sebelah kiri ya, warna coklat, kita sebutnya memang manual analytics lah. Di situ kita punya satu bagaimana peta kesehatan unit berbasis WO, bagaimana kita melakukan analisis bulanan, laporan engineering. Kita juga punya aplikasi terkait expert system yang kita bangun. Kita juga mempunyai satu aplikasi kita terkait kondisi dan remaining life kita sesuai dengan pedoman acuan condition di PJB. Dan kita juga selalu monitor prediktif secara berkala, dan kita sudah formatkan dengan elektronik. Di awal, pada mulai kita tahun 2016-2017, kita coba melakukan perubahan cara dengan memanfaatkan advanced analytics. Kita disupport oleh pabrikan awalnya dengan sistem prediks, yang kita sampai sekarang unit kita beberapa masih mengimplementasikan sistem ini. Dengan ada itu, kita mengetahui mesin equipment health dan juga reliability management, dan bagaimana kita sebutnya strategi advanced maintenance. Akhir-akhir ini, mulai tahun lalu, kita coba membuat satu sistem yang lebih komprehensif. Analitik kita lengkapi fungsi-fungsinya dan kita sempurnakan dengan yang kita awalnya anomaly detection, asset health prognostic, root cause analysis prescriptive, failure prediction, dan kita melakukan case management dalam satu platform, juga dilengkapi dengan reliability analysis dan financial analysis untuk rekomendasi program.
ini lebih aplikasi di dalam PJB ya, bagaimana insight-nya kita melakukan anomali detection. Kita sederhananya yang terakhir memang dengan attack order itu merupakan machine learning ya. Machine learning yang secara otomatis dan komprehensif extract kondisi data normal perilaku sistem. Bagaimana dia bisa pelajari ekstra kondisi normal, terus dilakukan optimasi numerik, nanti kita dapatkan pemodelan data. Gambaran, ilustrasi, contoh, di satu peralatan, sesuai gambar di bawah. Kita batasi dengan, kita tambahkan dengan control chart. Dalam highlight-nya sebenarnya kita punya dua sistem lah ya. Kita punya dua sistem, kita manfaatkan analytics dengan SPM dan sebenarnya juga ada VSBM. Dan satu hal kita juga memanfaatkan autoencoder. Kalau SPM itu memang non-parametric, ya bagaimana murni berdasarkan data. Harapannya fleksibel dan bisa mencakup kondisi peralatan lebih komprehensif. Memang kita butuh data historis yang bagus ya. Di satu pengembangan kita juga memanfaatkan autoencoder yang kami literasi itu merupakan deep neural network yang merekonstruksi semua data yang kita terima. Nah, nanti kita eliminasi, kita kurangi noise-nya, dan nanti akan mendeteksi anomali dengan cara kita nanti mentraining model dari data yang bersifat normal. Untuk itu, baik di SBM atau di autoencoder, kita coba batasi lah ya, karena kalau secara operasional unit kita ada notifikasi alarm, bahkan alarm 2 sebelum trip, kita coba di sini kita pakai control chart, ada satu karakteristik kualitas yang kita ukur, dihitung dari sampel terkait jumlah sampel. Nanti kita coba ada pengamatan, ada batas atas, batas bawah. Kalau itu ada di antaranya, berarti kondisi karakter peralatan masih in control. Untuk fungsi tadi sesuai beta bagaimana PJB, kita mencoba apakah anomali itu berdampak ke istilahnya indikator kesehatan prognostik. Jadi kita harapkan bagaimana ini menjadi satu indikator kondisi kesehatan mulai dari level peralatan hingga level pembangkitan dan menggunakan data-data tadi ya, history, real time dan real time. Kita coba aplikasikan yang metode causing distance kita terapkan pada tadi anomali yang kita tangkap sehingga kita bisa melihat seberapa besar severity atau penyimpangannya terkait anomali tadi. Dari situ kita lakukan penilaian indikator kesehatan. Di satu hal kita manfaatkan itu untuk melakukan root cause analysis ya, yang akan menghasilkan tentunya preskriptif ya untuk teman-teman operasi dan pemeliharaan. Yang biasanya kita sebut ada dua. Pertama kita sebut biasanya operation controllable. Yang satu kita sebut dengan maintenance correctable. Jadi fungsi prescriptive maintenance root cause analysis ini menganalisis root cause terkait anomali yang muncul dan dengan knowledge base rule-nya memberikan rekomendasi untuk kita follow up menjadi satu case. Secara improvement kita
memperoleh secara otomatis apa sih symptom cause anomali. Nanti kita tambahkan, kita tetap ada engineer yang melakukan monitoring terkait ini dan akan menambahkan insight dari engineer kita untuk deep analysis, sehingga artinya diagnostic rule selalu akan kita mutakhirkan. Karena tetap saja namanya mesin itu yang saya dengar adalah bodoh. Makanya mesin itu belajar. Makanya mesin learning lah ya. Jadi tetap perlu diajari terus. Tapi memang diajari yang dengan sudah kita verifikasi sebelum menjadi case. Di referensi awal kita memanfaatkan satu river yang jelas dari EPRI untuk diagnostic rule, ditambahkan dengan terkait kondisi peralatan kita. Benefit tentunya engineer akan diberikan satu rekomendasi secara otomatis sehingga bisa dilanjutkan di root cause, sehingga deep rekomendasi, dan juga kita selalu bisa mengupdate diagnostic rule sesuai dengan jam terbang di masing-masing unit. Tentunya kita menyiapkan, kita sebut ada subject matter expert ya, apakah memang tambahan kondisi sehingga muncul diagnostic rule baru untuk kita tambahin ke knowledge base kita. Fungsi case management, kita mencoba mengelola itu dalam satu platform ya. Artinya kita punya EAM, kita punya APM, gitu. Tapi bagaimana satu case yang kita terima, kita pahami, kita lengkapi datanya, kita ingatkan ke power station terkait, bagaimana mereka memahami case-nya, mungkin mau melakukan cross-check kembali kondisi aktual di lapangan dan kesiapan tindak lanjut terkait kondisi resource yang ada di unit, untuk kemudian bisa direncanakan dan dijadwalkan untuk tindak lanjut. Nah, dalam satu fungsi ini kita juga mampu melakukan progress tracking terkait case-case yang dikelola sesuai rekomendasi. Ini pun engine lah ya, di dalam waktu kita membangun root cause analysis prescriptive maintenance yang kita terjemahkan menjadi diagnostic rule. Jadi kita gunakan panduan yang ada, kita gunakan informasi dari unit, terkait data-data di unit kita lengkapi pada diagnostic rule kita. Ini juga satu gambaran bagaimana kita mengelola hubungannya, tanya terkait diagnostic role, ya, di mana diagnostic role itu merupakan satu kumpulan knowledge database kita terkait failure mode dan bagaimana kita susun terkait symptom dan cause sehingga menjadi satu indikator pada saat nanti kita memunculkan anomali dan rekomendasi. Untuk melengkapi, kadang-kadang ada, kita berpikir ada kegagalan sistem lah ya. Artinya kita menjaga bagaimana operator nyaman. Operator itu memang pada saat di control room dia punya alert notifikasi. Tetapi di lain itu kita melengkapi kondisi bagaimana dia akan melakukan prediksi terkait kapan alert itu atau alarm itu muncul. Kita lengkapi dengan konsep metode LSTM sehingga paling tidak dengan tingkat akurasi yang cukup baik 8 jam ke depan atau satu shift sebelumnya kita sudah bisa memprediksi apakah ada alarm yang akan mungkin muncul. Ini gambaran seperti apa sih LSTM? Artinya LSTM juga merupakan satu analytics terkait neural network yang merupakan pemodelan data series dan itu satu tipe yang khusus dari recurrent neural network yang dimodifikasi dengan menambahkan memory cell menyimpan informasi
untuk waktu yang lebih panjang. Tadi kita kembali ke topik hari ini adalah bagaimana reliability ya, artinya kita berdasarkan data yang lebih update ya, berdasarkan prediksi advanced analytics, tetap saja kita melakukan analisis dengan reliability. Seperti yang disampaikan Prof. Isti di depan, kita juga mempertimbangkan dari data-data, tetapi kali ini datanya lebih real, sehingga bagaimana kita memperoleh TBM, mean downtime, MTTR, ya, yang kita manfaatkan untuk reliability analysis. Ujung-ujung akhirnya memang kita juga melakukan konfirmasi di dalam tata kelola pembangkitan kita dengan prioritisasi lah, Pareto ya. Artinya reliability ini kita akan manfaatkan bagaimana melakukan prioritisasi pekerjaan atau Pareto berdasarkan cost atau berdasarkan work order yang muncul. Seperti itu. Sederhananya orang pengen lebih ringkes ya. Artinya oh kalau saya melakukan satu tindakan korektif atau tindakan maintenance itu biayanya berapa sih gitu ya. Jadi tetap kita lengkapi ya. Artinya berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan follow up atau tindakan maintenance. Biasa kalau operation controllable mungkin manuver operasi ya. Sehingga kita tetap menambahkan itu dalam fungsi ini. Ini mungkin bukan advanced analytic lah ya. Artinya ini kalkulasi aplikasi biasa, tetapi kita memanfaatkan data yang lebih update seperti itu. Dan kedepannya tetap kita fungsi bagaimana life cycle cost memanfaatkan data yang lebih update. Ini gambarannya seperti apa sih data-data yang masuk terkait financial analysis. Kita masukkan begitu banyak data, apapun nanti juga tetap kita bisa tambahkan ya. Terkait case overview, fail date, time to repair, dan jadi formatkan, kita siapkan. Ini bukan merupakan satu advanced analytic, tapi satu kemudahan untuk teman-teman memutus segera, nimbang-nimbang bagaimana cost-nya. Sebagai closing, apa sih advanced analytic di Power Plant, di PJP? Kita melihat ada dua hal besar lah ya. Ada satu aspek technical, panjang tadi ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk, satu aspek komersil. Tadi data teknikalnya, tadi kita jelaskan panjang. Di mana ujung akhirnya kita pasti akan ingin pemeliharaan itu optimal. Optimal itu artinya EAF naik, effort itu turun. Kita juga pengen efisiensi kita optimal dan bagus. Tapi emisi di sisi bisa turun. Secara komersil yang selalu bertanya, apa sih dampaknya? Biasanya kan bahasa yang lebih general apa? Uang lah ya. Teman-teman manajemen gitu ya, manajemen PJP atau PLN pasti tanya. Kalau advanced analytics digital diperlakukan apa sih gitu ya. Artinya kita bisa membantu menurunkan cost of test itu, dengan demikian pasti reliability peralatan kita jaga bahkan meningkat, sehingga kita bisa mengembalikan hidden capacity ya yang belum bisa dimanfaatkan sebelumnya, sehingga produksi listrik kita meningkat. Itu seperti itu, produksi meningkat ya tentu. Di satu sisi, semakin matangnya kita tahu apa yang terjadi, program-program pemeliharaan kita bisa lebih tepat ya, maintainability juga pada saat eksekusi bisa lebih tepat. Harapannya biaya pemeliharaan turun. Di satu sisi memang ini ada fungsi tambahan komplit lah ya, satu efisiensi, cuma tadi kita bahas kendala, memang kita memperbaiki efisiensi, memperbaiki pembakaran, heat transfer, tentunya akan optimum, jadi bahan bakar yang masuk lebih sedikit, tetapi energi yang dihasilkan tetap, bahkan lebih, sehingga biaya bahan bakar kita menurun untuk menghasilkan 1 megawatt listrik. Dan tentunya dengan kita kendalikan pembakaran, kita juga satu hal mengendalikan emisi, menurunkan emisi. Sehingga kita tetap bisa comply ke regulasi lingkungan. Ya ujung-ujung akhirnya bahasa
sebenarnya biaya pokok produksi listrik bisa kita buat lebih rendah. Demikian paparan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi satu gambaran bagaimana kami di PJB melakukan practical reliability dalam digital era. Waktu saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih. Pak Henry, terima kasih banyak untuk penjelasan yang begitu padat terkait bagaimana pengelolaan manajemen aset di PT Pembangkitan Jawa Bali untuk bisa meraih proses health management supaya andal dan tetap sehat datanya. Karena nggak cuma kualitas data yang baik saja yang dibutuhkan, tapi juga data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan saya bisa bayangkan apa yang ada di benak Prof. Isti saat ini sebagai seorang dosen, pembimbing sekaligus pengajar, ketika hadir bersebelahan dengan sosok mahasiswa yang kini sudah boleh dibilang sukses dalam meniti karir di PT Pembangkitan Jawa Bali. Prof. Isti tentu luar biasa bangga ya, Prof. Alhamdulillah. Ya, bangga sekali. Salah satu kebanggaan nih Pak Henry, gak cuma terima kasih Prof selalu dipimpin, tapi kebanggaannya Prof Isti juga di Universitas Indonesia. Baik, kita akan lanjut karena ada begitu banyak pertanyaan dan tim IT juga sudah memilah karena pertanyaan yang masuk kami terpaksa kurasi, waktu yang tersedia sangat terbatas. Kurang lebih sampai pukul 3 sore ini, saya akan coba bacakan satu persatu pertanyaan yang masuk, dan sebagai bentuk apresiasi sebelumnya, kami berusaha untuk memilah semaksimal mungkin agar pertanyaan yang menjadi materi diskusi kita di sesi tanya-jawab ini adalah materi yang bisa menjadi renungan bersama dan juga kajian bersama. Pertanyaan pertama, saya coba bacakan terlebih dahulu karena daftarnya sangat panjang, Prof. Isti, Pak Henry. Ini pertanyaan ditujukan untuk kedua pembicara, baik Prof. Isti maupun Pak Henry, dari Mas Farid di PT Pembangkitan Jawa Bali. Berdasarkan pengalaman yang ada, berapa efisiensi biaya yang didapatkan bila menerapkan APM secara konsisten? Mungkin boleh dijawab singkat terkait pertanyaan ini. Prof. Isti mengawali. Terima kasih Pak Farid ya dari PJB. Mungkin kalau angka tepatnya Pak Henry yang bisa jawab ya. Jadi saya menjawab berdasarkan literatur, itu beberapa perusahaan khususnya yang utility, yang pembangkit listrik itu mereka bisa meningkatkan efisiensinya 20-30%. Ya. Kalau terkait biaya, mungkin Pak Henry yang bisa jawab. Ya. Pak Henry langsung disambung, boleh? Boleh buka dapur nggak? Berapa sih total cost, mungkin berapa persentase yang dianggarkan khusus? Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Farid, terima kasih Prof. Isti. Terkait efisiensi, tadi Prof. Isti sudah sampaikan, memang kita banyak melakukan dengan APM, kita terapkan pada efisiensi, memang bisa besar ya, artinya paling tidak yang kalau langsung terkait bahan bakar, secara literatur sudah banyak, secara pengaplikasian kita, bisa direct langsung ya, yang otomasi itu bisa 0,5-1%. Dan itu dengan nilai bahan bakar yang kita gunakan begitu besar ya. Tapi kalau secara efisiensi dengan pengelolaan di efisiensi manajemen, kita banyak melakukan perbaikan-perbaikan peralatan, menghindari kegagalan, termasuk maintenance. Nah, angka itu memang bisa besar, terkait kapan kita mengimplementasikan tindakan perbaikannya. Bervariasi Mbak, karena jenis pembangkit kita beda-beda, harga pembangkit beda-beda, kalau persentase ya seperti Prof. Isti bilang, bisa mencapai angka 20% terkait berkaitan dengan biaya ini, Pak Henry, karena baru saja ada yang bergabung bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan sistem yang secara konsep itu kemudian andal, reliability-nya dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu yang panjang? Ya, kalau kita mengimplementasikan satu sistem, artinya tetap belajar ya, pada saat kita melakukan bahasanya, karena ini setengah IT, setengah power plant. Jadi kalau kita nyebutnya
power digital competence lah ya. Nah, jadi pada saat di ujung akhir kita melakukan testing untuk accept, itu kita pastikan seluruh fungsinya itu jalan. Kondisi di lapangan sampai pembacaan di sini munculnya rekomendasi. Nah, itu kita membangun sebenarnya pada saat seluruh sistem sudah siap itu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu kematangan terkait unitnya kita perlukan dia istilahnya retraining model atau apa, mungkin dalam 3-6 bulan tergantung periode kita, tergantung infrastruktur kita, karena kalau kita training banyak sekali mbak lama. Kali kita training bisa satu harian muter, sistemnya agak berat jalannya. Jadi tergantung infrastruktur. Jadi biaya dan lama waktu yang dibutuhkan memang tergantung situasi dan kondisi masing-masing pembangkit ya, masing-masing unit ya Pak ya. Iya, kalau sistem kayak di kita ya, di PJB itu sudah jadi core-nya Mbak ya, bahasa kita core lah ya, core engine-nya. Terkait unit-unit lain, kita bagaimana lihat model unit lain, kita lihat model konfigurasi peralatannya, konfigurasi sistem kontrolnya, konfigurasi sistem bahan bakarnya, itu nggak lama Mbak. Itu artinya juga nggak mahal. Itu tinggal lengkap, dan biasanya pembangkit-pembangkit kalau yang PJB kelola itu sudah siap. Jadi biayanya murah kali ya Mbak ya. Kalau sekarang saya ngomong gitu ya, karena PJB sudah siap. Terjangkau karena ada kawan-kawan inovator yang terlibat juga di sini ya Pak Henry ya. Baik, ya, saya Mbak, ingin beranjak menuju ke pertanyaan yang ditujukan untuk Prof. Isti. Pertanyaan menarik datang dari salah seorang kawan di ITS, Ibu atau Mbak Nani Kurniati. Pertanyaannya adalah, metode big data apa yang sering dan efektif digunakan untuk diagnosis dan prognostik? Bagaimana caranya untuk bisa memilih the best appropriate method? Apa saja kriterianya yang harus dipenuhi? Prof. Isti? Ya, terima kasih Ibu Nani ya dari ITS. Metode yang paling paling ampuh gitu ya istilahnya itu nggak ada gitu ya. Artinya satu ampuh untuk segala masalah itu rasanya nggak ada. Jadi tergantung permasalahannya. Nah, sebagai contoh saja kalau yang paling sering digunakan misalnya untuk fault detection itu ya, kita bisa memakai misalnya feature extraction misalnya pakai PCA gitu ya, supaya lebih mudah bagi kita untuk melihat polanya seperti apa, karena di jumlah variabel yang mempengaruhinya itu diekstrak dulu. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, kemudian kalau sudah diekstrak baru diklasifikasi ya. Klasifikasi itu juga metodenya banyak, tergantung permasalahannya. Kita bisa pakai SVM atau apa, tapi kembali tergantung permasalahannya. Terima kasih. Jadi ada satu obat yang bisa ampuh mengatasi semua jenis penyakit, yep, termasuk yeah, dalam hal EPM ini, formulanya yeah, harus tetap betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit yeah, situasinya. Prof. Isti, pertanyaan juga dari Jacob Detan, atau Pak Jacob nih, untuk Prof. Isti, saya akan bacakan dulu, untuk proses prediksi terkait maintenance. Apakah sistem prediktif yang terbaik menurut Prof. Isti, terutama untuk prediksi performa mesin seperti mesin diesel? Bagaimana dengan penerapan artificial intelligence AI untuk proses prediksi ini? Mohon berkenan menjawab. Ya, terima kasih Pak Jacob ya pertanyaannya. Jadi sebetulnya jawaban saya akan mirip dengan yang sebelumnya, bahwa tidak ada satu metode yang bisa berlaku untuk segala kondisi. Jadi sangat tergantung permasalahannya. Tapi kalau untuk prediksi, misalnya kita bisa pakai artificial neural network ya. Nah, tapi kembali apakah back propagation atau apa, itu kembali tergantung permasalahannya ya. Jadi yang umum itu biasanya pakai ANN, kita bisa untuk prediksi kira-kira kapan ya, karena ini kan terkait dengan RUL ya, remaining useful lifetime dan sebagainya, itu sangat tergantung data yang ada dan lain sebagainya. Kurang lebih itu. Berkaitan dengan pertanyaan ini yang tadi ditujukan untuk Prof. Isti, Pak Henry pernah ada pengalaman di PT PJB ketika satu proses atau satu unit mengalami transisi dari yang tadinya belum digital menjadi digital lewat APM, itu bagaimana
Tadi walaupun sudah Bapak jelaskan secara ringkas, mungkin satu studi kasus saja, sedikit rinci, bocoran buat teman-teman yang hadir hari ini. Sekarang kita berproses terus, Bu Mbak. Artinya tahun lalu kita selesaikan dua, kita dalam tiga bulan ini sudah selesai dua, dalam tahun ini juga harus selesai tujuh lagi, gitu ya. Artinya perubahan itu teman-teman unit excited lah ya. Artinya ini hal yang baru dan dia berpikir ada satu pengelolaan data yang memudahkan mereka ya dan membantu kerja mereka. Jadi tetapi seperti biasa ya, artinya mereka tetap interest mau mendalami seperti apa pemahamannya sehingga itu bisa sesuai untuk kemanfaatannya mereka. Jadi kalau di PJB secara pengimplementasiannya baik di kantor pusat kita maupun di unit-unit kita dorong untuk sama-sama dorong ya untuk segera implementasi untuk dapat benefit dari digital power plant ini. Ini proses yang luar biasa, berkelanjutan, berkesinambungan sepanjang waktu. Dan nyambung sama tadi saya melihat baru saja muncul pertanyaan terkait reliability culture untuk bisa menumbuhkan itu, budaya supaya dapat diandalkan. Iya, Pak Henry mungkin menanggapi terlebih dahulu sebelum Prof. Isti nanti menimpali. Silahkan Pak Henry. Ya. Kalau di PJB Mbak, kita memang ada satu tata kelola pembangkit yang memang tata kelola pembangkit itu sesuai balance scorecard kita itu ada perspektif hasil, perspektif proses. Tetapi di luar itu Pak, kita juga dari beberapa tahun yang lalu kita tetap mendorong Gemba culture ya, artinya tetap bagaimana top management itu mendukung atau mendorong budaya reliability di masing-masing, bagaimana dari bawah didorong oleh atasnya, atasnya didorong oleh atasnya. Jadi kita lengkapi Mbak di tata kelola pembangkitan dan di budaya walk down kita yang mungkin umumnya kalau secara literatur Gemba lah, itu gitu. Prof. Isti, menanggapi jawaban dari Pak Henry yang sangat menarik ini, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Prinsipnya mirip dengan yang Pak Henry tadi sampaikan ya. Jadi dalam proses ini kan sebenarnya quality improvement juga ya, cuman dalam hal reliabilitas. Nah, jadi dalam proses quality improvement itu yang tahap akhir dan penting tapi sering dilupakan oleh kebanyakan dari kita adalah tahap inisialisasi. Maksudnya itu dibuat menjadi budaya kerja di tempat di institusi tersebut. Jadi jangan hanya mengimprove terus sudah selesai habis itu bubar gitu ya. Nah, itu yang umum kita alami selama ini. Jadi harus dibudayakan. Nah, untuk bisa itu menjadi budaya, tentunya harus ada seperti tadi Pak Henry katakan, dari top management juga ada mengkondisikan untuk hal itu, dari bawah juga mau melakukan hal itu. Nah, kalau itu bisa berjalan, insya Allah akan berjalan terus. Terima kasih. Luar biasa sekali. Prof, Pak Henry, kita masih punya waktu ini, sekitar 10 menit. Pertanyaan lain akan coba saya bacakan dari Pak Abdullah Rusdi, kawan PLN yang bergabung siang jelang sore hari ini. Terima kasih Pak Abdullah pertanyaannya. Kira-kira apa yang menjadi kendala dalam implementasi big data di bisnis utilities seperti PLN maupun PJB? Apakah yang jadi kendala sesungguhnya adalah dari sisi biaya, budaya yang harus diubah, atau kompetensi utilities ini? Mohon memberikan pandangan Pak Henry terlebih dahulu. Kalau di saya, Mbak, namanya perubahan itu harus dilakukan pengelolaan. Jadi change management jelas. Itu jelas. Pertama, setiap perubahan, apalagi kita ngomong jumping ke transformasi digital. Terkait masalah biaya, itu untuk kondisi ini itu sudah relatif tidak isu lah semestinya ya, karena kita sudah membangun di awal dan sudah PJB sekarang cukup mapan sehingga untuk melakukan roll out atau deployment ke yang lain itu mestinya minim lah ya Mbak ya dibanding di awal. Artinya
mestinya biaya tidak isu lagi. Kondisi yang berikutnya memang kesulitan kita. Kalau unit-unit PJB, kebetulan tadi Pak yang nanya Pak Sarip ya dari PLN. Yang kesulitan kita memang adalah teknologi, Mbak. Teknologi yang diimplementasikan di unit-unit. Kebetulan di PJB ini unitnya banyak bagus ya, Mbak ya. Artinya PJB punya unit assisting itu dari Eropa, dari Jepang, dari Amerika itu cukup bagus sehingga sistem kendalinya bagus. Tapi memang tetap kita dorong bagaimana unit-unit yang dulu kita sebut fast track program yang kebanyakan originalnya dari mesin-mesin Cina. Tapi tetap sudah kita implementasikan, Mbak. Indramayu juga sudah kita implementasikan. Sistemnya memang perlu banyak kita monitor ketat, kita sesuaikan, kita adjust. Sekarang juga awar-awar. Bersamaan juga dengan kondisi CFD ya, ada kalau awar-awar sama Indramayu PC ada kita terapkan sekarang CFD di itu juga Cina. Artinya memang kesiapannya terkait teknologi. Tetapi teknologi itu juga makin terbuka lah. Artinya kita tidak melihat isu biaya itu sekarang jadi ini. Tetapi bagaimana memang bahasanya ngulik ya Mbak ya, ngoprek ya. Jadi kita memang butuh teman-teman yang orang yang ngerti sistem kontrol juga mau tidak kabur dari program gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi memang IT/OT harus jadi jagoan-jagoan ngoprek gitu ya Pak ya. Prof. Isti, berkaitan dengan ini, apa yang sesungguhnya menjadi kendala dalam implementasi big data? Karena kan transisi, tidak ada yang bisa langsung sempurna di awal transisi, apalagi berkaitan dengan big data yang sifatnya sangat kompleks. Terima kasih. Menurut saya sama seperti yang Pak Hendy sampaikan ya, kunci utamanya itu adalah manajemen. Jadi change management tadi. Karena ini harus merubah perilaku budaya gitu ya. Contohnya kayak saat pandemi ini biasa kita melakukan work from office, tiba-tiba harus work from home, itu kan merubah perilaku, merubah budaya. Jadi harus di manage ya. Nah, ini penting sekali peran dari top management. Tentunya yang bawah juga harus kooperatif ya, tapi artinya top management juga harus sebaik-baiknya memanage hal ini. Kalau biaya menurut saya, bukan satu-satunya yang masalah utama menurut saya gitu ya. Karena walaupun dananya tersedia, tapi kalau tidak di-manage dengan baik, tidak ada kemauan untuk merubah ke era apa ke big data, tetap akan mengalami masalah kalau menurut saya seperti itu. Terima Jadi kasih. Jadi memang nomor satu kuncinya kemauan untuk kemudian konsistensi. Ya. Keberanian untuk konsisten mengerjakan ini. Pertanyaan lain datang dari Pak Gunadi Febri Sandi, UP Gresik. Dengan adanya peran big data analisis dalam dunia pembangkitan, khususnya engineering di kedepannya, bagaimanakah peran bidang engineering ini dalam industri pembangkitan, khususnya di unit-unit yang terpisah satu sama lain dengan unit induk maupun pengelola engineering? Seberapa jauh big data analisis dalam bidang engineering ini bisa diandalkan untuk pengelolaan pembangkit? Ini pertanyaannya setengah curhat ini kayaknya. Padahal nggak jauh loh, Gresik, Surabaya, kantor pusat loh. Pak Henry ketawa ketiwi nih, Pak, mohon direspon, Pak. Apalagi yang jauh ya. Silakan, Pak. Sebenarnya Mbak, PJB ini luar biasa lah ya. Artinya, kita ngomong kantor induk PJB. Tahun lalu saja kita sudah membuat engineering itu di anak perusahaan kita, di PJB Services, itu terpusat, Pak. Dia ngelola unit perubahan di mana-mana, mungkin unit mereka lebih banyak, secara pengelolaan 20 unit lebih. Kecil-kecil, pulau kecil, itu sudah terpusat, Mbak. Gitu. Jadi, nggak isu lah, apalagi ngomong PJB. Gitu. PJBS saja sebagai anak ISO. Gitu. Artinya, big data itu, seperti tadi Prof. Isti bilang, sudah banyak, ada metodenya, yang pas bagaimana, itu yang memang kita sepakati lah ya. Artinya, sudah ada yang kan terus kita mau roll out, nanti kita pilah lah ya. Peran engineering ya jelas lah, engineering itu akan memvalidkan seluruh analytics sebelum itu jadi satu follow up untuk direkomendasikan pada pengelolaannya. Itu jelas, artinya
engineering PJB kalau mutu pasti akan sama lah rasanya PJB di sini, rasanya ya. PJB di Arun atau di Tidore sama lah, apalagi terkait engineering. Mungkin gitu. Saya pribadi yang tamu orang luar setiap kali datang ke unit dimanapun rasanya tetap sama kok Pak, kayak datang ke kantor pusat. Saya yakin kultur kerjanya pun tidak jauh berbeda termasuk dalam hal pengelolaan aset ya. Hanya memang apabila ada beberapa hal yang ingin didiskusikan, mungkin menjadi masukan, itu boleh disampaikan kepada pusat. Nah, kita beranjak ke pertanyaan dari Pak Gigih Udi Atmo dari DG Electricity. Ini salah satu mitra juga rupanya ya, mungkin. Apakah peningkatan keandalan dan efisiensi dari penerapan reliability management system di PJB itu telah membuat pembangkit PJB lebih kompetitif dari pembangkit langsung sebut merek IPP atau IPP PLTU dalam penentuan merit order di sistem Jamali, Jawa, Madura, dan Bali? Pak Henry yang paling jago nih jawab ini, silakan Pak. Mbak, kalau kita lahirnya sama Mbak, saya nggak tahu Mbak lahir tahun berapa, saya tahun berapa. Kalau kita lahirnya tahun sama, Mbak saya incar lah. Artinya saya kompetitif lah. Tapi kalau sekarang mesinnya lahir tahun berapa di Uber dengan yang baru lahir, ya kita harapkan advance analytic ini bisa mendekati itu. Yep. Tetapi memang strategi banyak, PJB banyak strateginya lah Pak, Mbak. Jadi artinya bahan bakar kita kelola dengan loreng, terus kita lakukan fase kita cold switching lah ya, misalnya seperti itu. Terus kita juga mencoba segmen yang baru muncul, EBT, kita main di EBT, setengah EBT, segmen EBT, kita main di. Artinya strategi untuk itu PJB sudah siap sih, Mbak. Ya. Kalau diadu yang sama tahunnya, jelas menurut saya ini bukan PJB 20 tahun, tapi ya PJB culture reliability-nya tinggi, Mbak. Jadi merit diadu bolehlah. Kalau imbang-imbangan ya, Mbak ya. Ini jawaban dengan analogi yang sangat tepat seperti ini nih, waduh, sangat menggelitik sekali nih. Prof Isti senyum-senyum nih. Prof, jagoan ya Prof, mahasiswanya yang sudah jadi dokter ini. Jadi artinya walaupun dari sisi usia memang lebih matang karena lebih dulu ada, bukan berarti secara performa itu tidak bisa kemudian lantas langsung dibandingkan apple to apple, karena ada berbagai aspek yang juga perlu dikaji lebih jauh ya, termasuk secara manajemen dan sistem. Prof. Isti, mungkin ingin menambahkan, menanggapi sebelum saya beranjak ke pertanyaan lain terkait dua pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Pak Henry? Atau dirasa cukup? Okay. Mungkin singkat aja ya. Tadi mengenai peran engineer setelah adanya digitalisasi ini. Menurut saya justru hal ini akan memfasilitasi, mempermudah pekerjaan engineer. Jadi jangan dianggap ini adalah ancaman. Justru pekerjaan kita akan difasilitasi, akan lebih mudah, dan mudah-mudahan produktivitasnya akan lebih baik. Ya, contohnya saya kasih contoh yang sehari-hari aja. Dengan adanya pembelajaran online karena pandemi, harusnya kita harus bisa berbahagia juga karena kita bisa menjangkau orang lebih banyak. Contohnya kita melakukan webinar ini. Dulu tidak pernah terpikir, Pak Henry di Surabaya, saya di Jakarta, gitu kan. Nah, jadi menurut saya jangan dianggap sebagai ancaman, tapi justru memfasilitasi, mempermudah kita dalam peningkatan produktivitas. Kalau yang tadi competitiveness itu memang harus Pak Henry kayaknya yang menjawab karena Pak Henry yang lebih paham mengenai kondisi di lapangan. Tapi yang pasti saya setuju dengan Pak Henry bahwa kita juga harus melihat dari indikator performance karena mungkin memang secara fisik peralatan sudah aging ya, tapi tidak berarti tidak bisa memberikan performa yang baik. Jadi performance itu tetap menurut saya penting. Itu saja, terima kasih. Suaranya nggak kedengaran ya, Mbak?
Suaranya hilang, Mbak Putri. Oh, mohon maaf, Bapak. Ini tim rupa-rupanya sabotase suara saya barusan. Saya ingin sampaikan tadi apa yang disampaikan Prof. Isti rupa-rupanya sekaligus menjadi closing statement di perjumpaan kita sore ini. Pak Henry berkenan untuk melengkapi apa yang telah beliau sampaikan tadi karena begitu menggigit. Silakan Pak Henry. Iya, ini eranya era digital. Jadi banyak cara-cara, metode pendekatan yang baru. Artinya dari institusi pendidikan tentu banyak dukungan atau banyak insight yang baru untuk mendorong kita. Di satu sisi memang kita akan tetap improve ya untuk itu, tetapi perubahan di luar itu kita mungkinkan. Jadi harapannya digital ini membantu membuat kita lebih terfasilitasi dan mudah bekerja, produktivitas tinggi. Ujung akhirnya tetap adalah bagaimana perusahaan secara performance, revenue, dan benefit yang langsung bisa diperoleh. Mungkin begitu. Pak Henry Pariaman, Dr. Insinyur Henry Pariaman, STM TIPM, terima kasih banyak. Profesor Isti Suryandari juga terima kasih banyak. Kita nggak boleh takut menghadapi perubahan ini, era digital ini justru jadi peluang dan kesempatan bagi kita untuk bisa bergerak bersama, bertumbuh, karena apabila kita yakin dan siap, hasilnya tentu akan lebih besar dan lebih bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya bagian dari keluarga besar PJB maupun rakyat Indonesia secara umum. Sekali lagi kami aturkan terima kasih, ini perbincangan yang sangat menarik, dan untuk kawan-kawan engineer, mau tidak mau harus siap menghadapi tantangan yang sudah ada, bukan lagi di depan mata, tapi sedang kita lalui bersama. Dan saya yakin selama kawan-kawan siap, tentu tidak ada ceritanya tergantikan. Karena bagaimanapun alat itu ada untuk memudahkan kita. Bukan kemudian membuat kita merasa diperalat ya, oleh alat itu sendiri. Prof. Isti, Pak Henry, ini momen yang istimewa dan mudah-mudahan bisa berkesempatan untuk berbincang lagi dengan topik menarik lain di program atau webinar New Horizon Talk berikutnya. Saya Rizky Ini Putri mengaturkan apresiasi setinggi-tingginya karena tadi peserta jumlahnya sampai tembus 715 dan sampai detik ini yang bertahan jumlahnya 614. Ini tentu karena kedua pembicara sangat menarik dan diskusi ini sangat insightful untuk kita. Dan mohon maaf apabila selama berlangsungnya kegiatan ini ada kekurangan dari kami panitia dan juga tim IT khususnya PJB Academy. Kita ketemu lagi di acara berikutnya New Horizon Talk Volume 5. Saya Rizky Ani Putri undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Terima kasih, Prof. Isti. Terima kasih, Paul. Sama-sama, Pak Henry. Terima kasih, Prof. Isti. Ya, matur nuwun sami-sami. Okay. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, sami-sami. Saya belum juga terima kasih. Belum sempat diskusi, Prof. Mohon maaf, Prof. Nanti lain kali. Nanti yang mungkin diwakili anu aja, muridnya nanti ya. Ya, ya. Ini kita sudah boleh lift atau bagaimana Pak Henry? Sudah boleh lift mestinya nih. Sudah.